Hai semuanya, Assalamualaikum. Untuk videoku kali ini, aku lagi ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, sekarang aku lagi ada di apartemen The Robertson, Kuala Lumpur ya. Apartemen ini menurutku rekomend banget nih buat kalian yang mau nginep di Kuala Lumpur. Pertama, tempatnya strategis, apartemennya bersih dan juga lengkap ya teman-teman. Mari kita lihat kelengkapan apa aja yang ada di apartemen ini. Nah, ini untuk dapur ya teman-teman, ada kulkas. Tempat cuci piringnya juga bersih dan sudah disediakan sabun ya. Dan ini juga ada raknya, juga bersih ya. Piring, mangkuk, dan gelas sudah disediakan, serta kompor listrik ya teman-teman. Ada perlengkapan makan dan perlengkapan masak ya. Juga di sini disediakan microwave dan pemanas air ya teman-teman. Selain itu, di sini juga disediakan mesin cuci dan sabunnya teman-teman, mesin cucinya juga bisa langsung kering. Nah, cukup lengkap ya teman-teman untuk apartemen ini. Sekarang kita lanjut lihat ke kamarnya. Untuk kamarnya ini tidak ber-AC tapi bersih ya teman-teman. Untuk AC-nya itu ada di depan kamar dan kipas angin. Untuk kamarnya ini cukup ada kipas angin, tetapi adem kok teman-teman. Di sini juga ada lemarinya ya. Mari kita buka dulu isinya. Ada setrika, hair dryer, terus di sini juga ada gantungan dan untuk alas setrika ya teman-teman. Untuk gantungan pakaiannya ini cukup banyak juga ya. Lanjut, sekarang kita mau lihat kamar mandinya ya. Nah, ini kamar mandinya, toiletnya juga bersih ya. Ada wastafel dan juga sabun cuci tangan, tisu. Ada cerminnya juga dan di sini juga ada showernya, ada shampo dan sabun mandi ya. Di sini juga menyediakan handuk ya, teman-teman. Nah, ini ada tisu toiletnya, lengkap ya. Selain itu, di sini juga disediakan keranjang baju kotor ya, teman-teman. Sekarang lanjut, aku mau keluar apartemen, melihat di depannya ada apa ya. Yuk, ikutin aku. Sekarang aku mau jalan-jalan malam, beli minum di daerah dekat apartemen. Nah, ini ada makanannya. Ini ada minimarket. Ada kedai mamak atau nasi lemak. A few moments later. Ini supermarketnya. Ya, bukan supermarket tapi ini minimarket. Coca-Cola-nya juga di sini beda.
Ini minumannya. Aku mau beli yogurt kan. Ini roti-rotinya. Ini kayaknya yogurt nih. Aku mau beli ini. Ini satu. Min. Oke. Sekarang lanjut mau bayar. One piece. This is 12. Bisa care ya, bisa. Okay, thank you. Sekarang kita balik pulang. Kita jual buah-buah di samping. Boleh? Enggak tahu. Nah, ini apartemen. Ini ada beberapa sana. Untuk apartemennya rekomen banget ya teman-teman, bagus, bersih. Aku mau masuk apartemen. Nah, ini apartemennya. Dapur dan kulkas. Nah, ini suasana paginya. Aku lagi ada di kolam renangnya ya, teman-teman. Untuk kolam renangnya cukup besar dan tersedia untuk dewasa dan anak-anak. Lanjut, sekarang aku lagi di tempat gymnya. Nah, ini tempat gymnya lumayan besar. Tapi karena rame banget, aku cuma sebentar aja ya. Nah, untuk informasi, aku pesen tiketnya melalui Agoda ya. Tapi harganya sewaktu-waktu berubah ya. Cukup sekian videoku kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching.